Anda kembali dalam Mainews Petang. Pemirsa, pelaku peledakan dan pembakaran kantor Kelurahan Arjuna Cicendo, Bandung, Jawa Barat, dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih dalam kondisi meninggal. Dan saat ini pelaku telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Rumah Sakit Polri Sartika Asih, Bandung, Jawa Barat dijaga ketat oleh petugas setelah pelaku berinisial YC melakukan peledakan dan penembakan Kelurahan Arjuna dibawa oleh petugas. Menurut Kasubdit Dokpol Polda Jawa Barat AKBP I Gede Putu, pelaku dibawa ke rumah sakit dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini pihaknya tengah melakukan identifikasi dan otopsi kepada jasad pelaku. Pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tadi, pelaku yang merupakan warga Purwakarta telah dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Dan saat ini pelaku telah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tersangka meninggal dibawa dengan ambulan di Dokes Polda Jabar untuk menuju ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih. Saat ini jenazah sudah ada di Rumah Sakit Sartika Asih di bagian forensik.